Lesti Kejora terang-terangan mengatakan, dirinya dukung Owan Boalemo malam ini, agar menjadi juara pertama di ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar. Bukan tanpa alasan, menurut Lesti Kejora, Owan merupakan satu-satunya peserta yang mempunyai cengkok khas, yang tidak dipunyai oleh peserta lain, terutama pesaingnya, Novia dari Serang. Sebelumnya, Owan Boalemo mengaku DG Degan jelang duetnya dengan Lesti Kejora malam ini, di acara di Akademi 6 Indosiar. Babak grand final. Diakui Owan Boalemo, dirinya tak menyangka jika pihak Indosiar mempercayainya untuk berkolaborasi dengan sang diva muda, jebolan terbaik Indosiar tersebut. Owan Boalemo berjanji akan mempersembahkan penampilannya terbaiknya malam ini saat berduet dengan Lesti Kejora nanti. Sebelumnya, Penampilan Akademia Owan Boalemo di top 2 grand final pada ajang Dangdut Akademi 6, Da6 Indosiar tadi malam membuat publik yang hadir di panggung Indosiar terhipnotis. Bagaimana tidak? Owan yang memiliki suara merdu itu mampu membuat penonton terkesima dengan alunan suara tinggi yang menjadi salah satu ciri khasnya. Owan yang hadir dengan tembang lagu Bunga Dahlia rupanya dinilai sangat menjiwai lagu tersebut. Dia bahkan diakui mampu membawakan lagu dengan sempurna. Tak hanya penonton, empat juri di panggung dan enam Indosiar tak tanggung-tanggung memberikan standing applause atas penampilannya. Penjiwaan Owan dalam membawakan lagu sangat baik. Saya bahkan meragukan lagu ini tak dikuasai Owan. Tapi dia membuktikan dia mampu dan tampil sempurna, ujar Hetikus Endang yang memberi penilaian atas penampilan Owan, "Kamu punya bakat luar biasa. Jarang sekali menemukan bakat yang sangat luar biasa," tambah Denada. Kamu punya cengkok yang sangat bagus yang tidak dimiliki oleh penyanyi lain. Puji Dewi Persik, calon juara 1, favorit saya, Celetuk Soimah. Oan yang merupakan perwakilan Provinsi Gorontalo ini menjadi salah satu favorit juara dalam ajang pencarian bakat ini. Oan yang sebelumnya tak diprediksi masuk dalam top grand final justru membuktikan jika dirinya mampu bersaing dengan daerah lain. Dirinya pun optimis menjadi juara dan membawa harum nama Gorontalo khususnya daerah kelahirannya Kabupaten Boalemo. Dalam top 2 grand final ini Owan bersaing juara dengan Novia, akademia yang berasal dari Kota Serang Provinsi Banten. Di babak akhir tersebut, pria bernama lengkap Haryanto Tuna ini berhasil mendapatkan standing ovation dari semua juri saat membawakan lagu dengan judul Bunga Dahlia ciptaan Alwi Hasan. Para juri yang hadir terlihat sangat menikmati merdunya suara kontestan asal provinsi Gorontalo itu. Salah satu pujian yang mereka lontarkan kepada Oan adalah penjiwaan terhadap lagu yang ia bawakan sangatlah baik. "Menurut Bunda, malam ini kamu betul-betul bisa mengekspresikan lagu kamu dengan penjiwaannya, karena kamu kekuatannya adalah di penjiwaan," kata juri Hetikus Endang saat mengomentari penampilan Oan. Tak hanya juri, penonton yang hadir di studio 5 Indosiar khususnya pendukung yang hadir secara langsung, juga amat terhibur dengan penampilan Owan. Mereka hampir tak henti-hentinya meneriakkan yel-yel sebagai bentuk dukungan terhadap Owan. Sebagai informasi, babak grand final D6 belum berakhir. Owan dan saingannya, Novia asal Serang, Provinsi Banten, masih akan tampil lagi pada Rabu malam untuk penentuan akhir siapa yang bakal menjadi yang terbaik. Untuk hasil akhir babak dua grand final tadi malam, Owen Boalemo berhasil mendapatkan polling sementara dengan angka 52 persen, sedang Novia dari Serang hanya mendapatkan polling sementara 48 persen.